Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua lagi, Blue Red 51. Untuk kali ini gua reading pagi ke Batu Raden. Tapi sebelumnya gua mau nyapa teman-teman kalian, teman-teman dulu ya, teman-teman writer semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi gua hari ini reading pagi. Enggak ngeliat dong. Kita lanjut jalan lagi sekarang. Biarin mereka di depan aja. Nanti, oh ya, si Mas Wahyu videoin gue dulu di depan. Pak, nanti seperti biasa gue bakal apa? Selfie dengan kamera depan nih. Kita udah masuk yang belok kanan nih ya. Masuk wilayah Batu Raden. Waduh, mepet-mepet loh. Jalannya nanjak-nanjak. Jalanannya keren loh guys. Ini nanjak banget ini. Kalau aku pakai mobilku itu udah. Kita belok kanan. Jalannya sepi ya, kosong. Ini ada peternakan sapi yang sebelah kanan ini ya guys ya. Jalannya asik banget. Wah, turunan. Jasnya. Duh, jalannya asik loh. Awas pasir-pasir. Gigi 4 turunin dulu giginya. Gigi 3. Oh, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Awas, belok. Di arah rawan hujan. Oh, ternyata bukan hujan. Ini basah. Ini gini guys ya, selimpak kuus ini. Jalanannya kecil, ini kira-kira mungkin lebarnya hampir 4 meter ya mungkin ya. Terus pusat-pusat wisatanya itu semua wisata-wisata itu di sini semua Batu Raden itu. Jadi dulu gue kira itu cuma bagian depan tadi sebelum gue nyasar tadi ke bablasan pertigaan, itu Batu Raden cuma situ doang. Ternyata masuk jalan kecil itu, yang pas masuk itu jalannya nggak semulus ini ya, agak jelek sedikit malah. Ternyata pas di dalamnya jalannya malah bagus kayak gini. Nah ini tembusnya, kata temenku dulu katanya sampai Purbalingga nggak bisa. Kemarin gue
cuma nyampe sini doang udah hujan. Jadi ini jalannya sebenarnya enak, bersih, bagus gitu, cuma kecil, meril lah kalau lu mau ngebut-ngebutan di sini. Sekali lo nggak suruh kayak nggak bisa selamat tuh dah. Nih, asik kan jalannya. Ini kayaknya habis hujan di sini. Jadi di sini kalau di bawah itu hujan. Sorry, kalau di atas itu kering, di atas ini bisa jadi hujan gitu. Dan karena ini gua hari biasa dan gua lagi free, jadi nggak terlalu ramai. Kalau hari libur itu ramai guys. Terakhir gua di sini nih neduh. Aneh ini tikungan yang berbahayanya nih di depan telaga sunyi ini nih. Oh, tikungannya tajam, tanjakan. Ini udah kecil jalannya. Terus udah nggak ada marka jalan lagi. Ini lebih ngecil lagi jalannya. Padahal depan tuh ada sampai peternakan sapi gitu. Tapi ini banyak angkringan-angkringan gini gitu ya. Itu pemandangannya asik kan. So far ya agak mirip-mirip Dieng lah sedikit. Peternakan sapinya mana ya? Gue penasaran sama sapi-sapi gitu loh, sapi-sapi susu ultra. Kalian tahu kan sapi-sapi yang ada di gambar di susu ultra itu? Paling Papua. Oh ini nih ternak sapinya. Guys, kayaknya gue putar balik aja. Tadi gue tanya teman gue si Wayu, dia udah pernah kesini. Katanya kalau lurus itu cuman kalau misalkan gue tadi, ini gue putar balik udah ya. Kalau misalkan gue terus tadi yang ke belakang itu tembusnya cuma ke pasar doang katanya. Jadi ya udahlah, gue lihat jalannya juga gak makin jelek ya kan. Kayaknya gue balik lagi aja deh. Kita mau ngambil posisi foto-foto dulu. Ini Mas Wahyu yang mau setting tripodnya. Ini tadi rencana kita mau ngambil itu tuh viewnya. Ambil di situ. Nah, kita mau setting dulu. Banyak lewatnya. Ini di depan peternakan BBPTU. Nih. Tapi kita tadi mau masuk gak bisa karena ternyata ini bukan tempat wisata. Terus ada tulisannya dilarang masuk kecuali ada izin dari kantor pusat. Berarti ini apa? Peternakan gitu, bukan tempat wisata. Gak bisa sembarangan. Ini Mas Wahyu mau setting-setting dulu. Nah, ini mau setting di sini, guys. Nah, itu ngambil. Pilih pose. Wes, jadi ini posisi kameranya. Posisi kameranya di situ. Motornya mau dimaju-majuin dulu. Kira-kira nanti ngambil ke sini. Jadi ini gayanya beda-beda ya. Ini pakai gaya bebas ini ya.
Jadi kira-kira sampai di sini aja dulu kita yang jalan-jalan ke Batu Raden Limpah Kuwus ini di sini. Dan mohon maaf ya jika ada sesuatu yang ya kurang asik lah, kurang menghibur, ada yang salah ya dalam gua sampaikan informasi-informasi yang gua sampaikan salah, gua mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon kritik dan sarannya. Dan dimohon juga untuk teman-teman ya, mungkin bisa bantu gua juga supaya untuk like, comment, subscribe dan di-share juga gitu. Ya udah itu aja, mungkin gua tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.